of the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things don't bother change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We have the revolution. Can you hear the sound? Selamat siang menjelang sore. Kali ini Om Sony akan update ya untuk keadaan Sam Herman ya, untuk hari ketiga, Minggu, Senin, Selasa ya. Bagaimana kondisinya? Kita akan lihat kondisinya karena memang perlu asupan mental. Untuk rekan-rekan sudah hadir, ada dari Laskar Sakera, Om Agus, Om Wawan, Om Sofyan sudah bergantian. Faris Conang juga kemarin sempat kesini. Jadi kita akan lihat kondisinya. Karena memang pengikut ataupun subscribe Om Sony itu kebanyakan dari rekan sopir, teman-teman sopir, anak sopir, karoseri ya. Jadi untuk update, jadi banyak yang ingin tahu untuk realita, kronologi, dan beritanya ya. Jadi kalau mungkin yang nyasar nonton ke video ini mungkin akan komen minus ya. Banyak komen, ada beberapa ya komen minus di bawah. Tapi mungkin itu hanya untuk sebagai kembang-kembang saja ya, karena dia tidak mengikuti ataupun tidak tahu tentang alur cerita tentang dunia truk ya. Oke, langsung saja Om Sony akan menuju ke dalam. Next. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things about to change evolution. Oke, untuk selamat siang menjelang sore ya, kali ini Om Sony berada di Rumah Sakit Kalisari Batang ya, bersama keluarga juga Sam Herman. Sudah lebih membaik ya, memang dibutuh asupan untuk teman main kesini ya, karena mental juga nyaman, terusan bisa langsung datang ke lokasi. Jadi jangan kayak kemarin ada beberapa komentar, Om Sony di situ cerewet ngomong. Om Sony itu di sininya berjam-jam, cuma ngomongnya cuma beberapa menit atau beberapa detik ketika sudah izin sama yang jaga dokter ya. Jadi tidak asal mengambil video juga ataupun komentar ya, karena memang beliau memang keadaan masih sakit dan perlu istirahat ya. Dan hari ini sudah mulai membaik, dari fisiknya juga sudah kelihatan berbeda dari hari pertama ya, di hari ketiga ini, hari Selasa. Om Herman ini banyak yang nanya untuk tentang muatan keranda itu titipan. Tambahan ya, muatan tambahan. Itu posisi dari mana itu? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Madura bongkar di mana itu? Bongkar di Galis. Di Galis ya. Jadi Galis itu Bangkalan. Galis Bangkalan itu memang itu titipan muatan itu. Jadi bukan buat action-action atau gaya-gayaan, karena memang itu titipan ataupun muatan. Cuman posisinya tidak berada di dalam, karena di dalam itu muatan apa, kayu ke dalamnya itu? Di dalam juga full. Full ya. Muatan tambahan ya, akhirnya ditaruh di atas gitu Sam ya. Itu bulan lalu kan, itu kan bulan apa ya? Tiga bulan ya. Iya betul. Terus untuk kemarin kan di Nagrek itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 kan di Nagrek. Terus 11 berarti langsung tolak itu ya. Langsung berangkat lagi ya, nggak istirahat dulu ya. Itu mungkin karena memang capek, dua-duanya capek, jadi ya begitulah ya, memang karena memang sudah jalurnya begitu dan sudah harus dimaklumi ya. Dan ini sudah keadaannya sudah mulai membaik, ini posisi Sam Herman. Oh, rencana pulang itu dari dokter hari apa itu?
katanya akan menunggu dari hasilnya operasi sampai 3 hari. 3 hari ya, berarti iya, harusnya Kamis, Kamis ini ya. Iya. Jadi nanti pulang rencana hari Kamis. Untuk kondisi udah membaik ini Om ya, udah bisa ajak ngomong ya. Iya, bisa. Udah, alhamdulillah. Iya. Jauh membaik. Berarti Kamis langsung pulang ke Madura ini ya, berarti. Madura. Madura. Ini dari ini keadaan untuk Sam Herman udah kondisinya udah membaik, nambah fit ya, udah wajahnya udah agak ceria daripada kemarin, 2 hari kemarin. Can you hear the sound? Om, depan Om. Om. Can't stop us now. Om Taufik ini M9620UA kita maju ke depan ya. Baru datang, berangkat kemana ini? Pulang, sekarang pulang. Pulang. Terima ya. Kasih yang banyak. Siap, ya. Sama-sama Om. Terima kasih. Bisanya cuma nungguin. Ada air, itu sama Omnya, aku sama keluarga. Ya, ya. Masih ada teman. Siap. Aku mau maju kena ini ya, kena air. Gak ada airnya. Ngantuk. Istirahat sama ngopi sama tengok biar mentalnya kuat Om. Ini kedatangan rekan ya dari Madura. Laskar Sakera. Om Taufik. Mau nengok ya untuk Om Taufik, kalau ini untuk hari ini tujuan muatan kemana nih? Ke Surabaya. Ke Surabaya muatan apa ini? Muatan botol ya, berarti nanti habis istirahat ngawal Sam Herman yang lagi sakit langsung gas ke sana lagi ya. Nanti kalau ada rencana lagi 2-3 hari arah barat belum pulang ya, mampir siap. Lidua Putri ini yang pernah trouble yang Umirul bantu itu yang viral di tol. Aku selalu siap Om. Aku sing wis nungguin 3 hari 2 malam. Datang ya untuk dari teman-teman Madura ini. M9899ON. Datang lagi, I love you, kangen mama, desa Asu, Bali, M8140UH. Selamat istirahat. Pamitan. Nanti Om. Siap. Banyak terima kasih ya. Siap, sama-sama. Terima kasih. Bisanya cuma nunggu gini. Terima kasih. Siap, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Andika mengucapkan turut berduka cita atas kepergiannya Kak Islah. Dan saya Umar Ekel juga turut berduka cita atas kepergian Kak Islah. Dan untuk Sam Herman, semoga diberikan kesembuhan. Iya, cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Ya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan dari Sam Islah, semoga diberi ketabahan. Ketabahan. Dan untuk Sam Islah, semoga husnul khatimah. Amin.
Oke, selamat sore ya. Jadi sudah pulang rombongan dari teman-teman supir ataupun driver ya. Rombongan dari Madura sudah menuju ke perjalanannya kembali ke Madura dari Jakarta. Tadi ada 3 armada dan kembali di video banyak yang menanyakan apakah diamputasi atau potong kakinya. Tidak ya, jadi tidak diamputasi, cuma operasi karena tulangnya patahkan. Tulang paha itu ada 2, patah 1. Itu untuk yang pertama, tidak diamputasi. Untuk yang kedua masih banyak yang menanyakan, yang supir atau yang kernet, semuanya bisa nyupir. Tapi pas saat kejadian yang nyetir pas Sam Herman, yang di kiri yang meninggal, Sam Islah. Pertanyaannya itu terus, lalu jawabannya, komentarnya itu terus. Nah, dan muatan keranda. Muatan keranda itu muatan bulan lalu ya, jadi jangan disambung-sambungin ke video yang kejadian kemarin di tol Batang. Okay, next ya. When I back in town, know what we're doing. Things about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving.